Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel saya, Riris Channel, channel seputar bonsai dan ikan hias. Baik kawan-kawan, kali ini saya lagi berada di desa Karang Tengah, kecamatan Kalibening ya. Di sini lagi musim panen padi, artinya musim canal limbata juga karena mudah untuk nangkepnya ya, pada berkeliaran di sawah yang sudah dipanen. Ini ada orang-orang lagi angkut padi. Oke, saya udah sampai ini di rumahnya Mas Farel ya, penjual canal limbata. Nanti saya pilih yang ada di box styrofoam itu, apakah ada yang bagus atau enggak ya, nanti kita lihat sama-sama. Oke, simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, ternyata canal yang di box styrofoam tadi itu udah laku, udah mau diambil orang, jadi saya disuruh milih yang di belakang, yang di kolom terpal ini. Oke, biar kita tunggu diserok dulu ya. Oke, ini udah diserok. Sekalian kita tanya-tanya sama Mas Farel ya. Marjo si jumbuan lah, jumbunan. Jumbunan bisa? Bisa, Mas. Nang di? Gede nanti, nang apa gede. Oh, nang ini? Iya. Delong lah. Ukuran 30 cm. 30 cm? 30 cm, selawih cm. Selawih 6? Jumbo-jumbo guys. Mantap. Dalam ini jumbo. Jadi ini wis pokoknya istimewa dalam ini jumbo. Sing jumbo piranan? Selawih mas, tekar jumbo mas. Selawinan? Iya. Kian wis sih mas, hidukan. Duit pairannya berapa? Duit, dirimili. Orang sing wis. Asli. Ah, nama gua dong. Dicampur? Iya, campur. Kan orang angin. Tunggu itu bisa kok. Oke teman-teman, kita lanjut, kita pilih-pilih ya. Yang saya suka di sini itu canal limbatanya biru-biru dan juga badannya hitam ya. Walaupun di sawah tapi bagus-bagus. Oke, kita pilih yang rimnya tebel-tebel ya teman-teman. Semoga menginspirasi dan menjadi pengetahuan kita semua ya. Buat teman-teman keeper mungkin pengen beli yang milih-milih buas ya. Bisa ke Kalibening. Selayer piranan mas? Mangewunan? Ukurannya pira? Iya paling dua langsung. Jadi orang sih, ya lah, rong jerinan. Rong jerinan. Jadi selain ada canal limbata, juga ada ikan koi, komet, gapi dan lain-lain karena di sini buat ternak ya. Oke, tanpa berlama-lama, ini setelah saya pilih-pilih dan saya bawa pulang karena memang untuk mempersingkat waktu ya. Bisa kalian lihat sendiri teman-teman ya. Untuk ribnya lumayan tebal dan warnanya biru-biru. Nanti lanjut di progres. Dan ini ada yang sudah saya coba single tank ya. Seperti ini contohnya. Ribnya tebal-tebal dan juga rapi ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.